أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العارفين يا الله bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, mereka yang mendalam dalam makrifah seperti para nabimu, para rasulmu, para ulama, para aulia. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, para ikhwan, para akhwat tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang kami cinta, khususnya para kiai, para sesepuh, para ustaz, para ustazah, para tokoh masyarakat. Kita semua ini, kalau kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi dari Konya, Turki, setiap orang diturunkan ke muka bumi membawa misi, membawa tugas khusus. Kalau dia tidak melaksanakan tugas itu, tidak ada orang lain yang bisa melaksanakannya. Karena setiap orang sudah ada tugas masing-masing. Dan kalau dia tidak melaksanakan tugas itu, alam semesta juga tidak jadi kacau, karena Allah tetap memelihara. Setiap orang diturunkan ke bumi membawa tugas. Kalau dia tidak melaksanakannya, orang lain tidak bisa melaksanakan tugas itu. Dan kalau tugas itu tidak dilaksanakan, alam semesta juga tidak kacau, Allah masih bisa memelihara. Tetapi kalau dia tidak melaksanakannya, dia dimintai pertanggungan jawab atas tugasnya itu nanti. Nah, kita ini juga punya tugas-tugas dari langit, terutama para guru, para kiai. Kita saling bergandeng tangan, saling memperkuat, saling silih asih, silih asah, silih asuh. Karena tugas kita semua mengajak orang untuk mendekat kepada Allah. Gitu. Kalau di Jakarta sering ditanya, kenapa sih kita harus bertarekat? Saya bilang, karena masyarakat modern ini sudah banyak tersesat. Loh, di mana sesatnya? Masyarakat modern ini terjebak oleh faham yang disebut antroposentrik. Antropo itu artinya manusia. Antropo itu manusia. Center itu artinya pusat. Jadi antroposentrik, banyak orang menganggap manusia itu sebagai pusat. Maka manusia mikirin dirinya saja, yang dirisaukan dirinya, ya, yang difikirkan dirinya, yang membuat dia galau dirinya. Ciri orang yang antroposentrik itu tiga. Cirinya tiga. Bagaimana dia memahami dirinya? Tunjukkan pada saya, mana dirimu? Yang mana dirimu? Orang bilang, inilah diriku. Bukan, itu dada. Sejak kapan kamu jadi orang? Sejak lahir. Apanya yang lahir? Ya badannya ini. Dari kaki sampai kepala, itu terlahir. Ini, dari kaki sampai kepala, terlahir. Sejak badan ini lahir, maka disitulah aku mulai jadi orang. Jadi kalau begitu dirimu yang mana? Diriku ya ini, tubuh, badan. Kayaknya benar, tapi dalam pandangan Islam itu tidak tepat. Apalagi kita yang sudah belajar tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Lihat dalam Sirah Asrar. Sebelum badan ini dicipta, sebelum tubuh ini dibentuk, sebelum Allah mengutus Jibril turun dan mengambil tanah-tanah di muka bumi, dibentuk jadi badan, Quran menyebutnya bashar,
Kita semua sudah dicipta oleh Allah di alam lahut sebagai ruh. Diri kita itu Allah cipta dalam wujud ruh, 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 ruh. Jadi diri manusia itu bukan badan ini, ruh di alam lahut. Tapi banyak orang memahami diriku, tubuh, badan. Mana dirimu? Tubuh, badan, benda, materi. Kalau kamu menganggap dirimu cuma benda, fisik, materi, berarti kamu orang yang materialistik. Nah, ini materialistik. Kamu terpaku pada kematerian, kamu terpaku pada kebendaan, ke fisik, sampai-sampai kamu enggak mudeng lagi tentang ruh. Kamu tidak faham lagi tentang ruh. Kamu sampai menganggap ruh dan jiwa itu seperti tidak ada. Itu. Ini derita pertama manusia modern. Dia menganggap dirinya tubuh, badan. Itu. Yang kedua, apa itu hidup? Mereka akan berkata, disebut hidup ketika badan ini masih hadir di muka bumi. Kenapa begitu? Kalau badanku mati, dikubur, busuk, hancur, musnah. Jadi, kematian adalah kemusnahan. Terus hidup itu apa? Hidup ketika badan masih hadir di muka bumi. Dan kalau badan mati, musnah, selesai. Jadi badan cuma sebatas bumi, hidup cuma sebatas bumi. Iya. Bumi yang bulat, ini bumi yang kita pijak ini kan bulat dan dia berputar terus. Bumi yang bulat dalam bahasa Latinnya itu saeculum. Maka orang yang menganggap hidup cuma sebatas bumi, sebatas saeculum, itulah orang yang disebut sekuler. Jadi sekuler itu artinya hidup yang terpaku pada saeculum, pada kebumian saja. Kini di sini. Maka bagi orang sekuler tidak ada kehidupan lain. Ada kehidupan nanti, ada akhirat, ada surga, ada neraka. No, omong kosong. Dirimu cuma badan. Kalau badan mati, busuk, hancur, musnah, ya selesai. Apalagi yang mau hidup di akhirat? Kan ada ruh. Ruh hidup di akhirat. Ruh itu enggak ada. Akhirat enggak ada. Surga neraka itu omong kosong. Itu hanya jualannya para agamawan aja. Buktinya teman-teman kita yang katanya udah pada kesana, enggak kirim kabar tuh. Enggak ada yang kirim SMS atau WA. Itu. Nah, orang kalau sudah materialistik menganggap dirinya cuma badan, dia akan menganggap hidup cuma sebatas bumi. Dan karena itu orang-orang yang materialistik dan sekuler takut dengan kematian. Sebab kalau badannya mati, busuk, musnah. Kematian adalah kemusnahan. Oh, aku takut dengan mati. Nah, itu. Ada yang padahal semua badan pasti mati kan? Kita ditiupkan masuk ke dalam badan, nanti badannya makin lama makin tua, lemah, sakit-sakitan, mati. Terutama setelah pada pensiun. Nah, lihat aja banyak teman-teman kita, tak lama setelah pensiun, mati. Tak lama setelah pensiun, mati. Maka pegawai-pegawai yang akan pensiun pun, menjelang pensiun, untuk mereka disiapkan program MPP, mati pelan-pelan. Maka banyak orang kalau udah pensiun, stres. Waduh, sebentar lagi mati. Kalau udah mati, musnah. Selesai, habis semuanya. Menjelang pensiun, stres. Menjelang akhir periode jabatan, stres. Jadi stres melulu. Itu. Berbeda dengan orang tarekat. Diri kita adalah ruh. Ruh ditiupkan masuk ke dalam bashar. Terlahir kedua bareng. Ke dunia berdua bareng. Ruh dan bashar. Makin lama makin tua, basharnya lemah, bashar mati. Begitu bashar kehabisan nyawa, blok, bashar mati. Ruh dicabut keluar. Itu namanya wafat. Itu. Dijelaskan dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah akan mewafatkan anfus di saat kematiannya. Allah akan mewafatkan di saat kematiannya. Mati dulu baru wafat. Yang mati bashar, badan. Badan mati, ruh dicabut keluar, wafat. Badan busuk, dikubur, busuk, musnah. Ruh tidak mati, ruh tidak busuk, ruh melanjutkan terus kehidupan.
ada alam barzah, dan setelah kiamat ada alam akhirat, dan di akhirat khalidina fiha abada, itu kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, kehidupan yang tak ada lagi dusta di antara kita. Itu kalau di dunia mah kita banyak dibohongin sama politisi. Itu ya. Kalau nanti sudah hidup di alam hakiki, alam sejati, alam abadi, tak ada lagi dusta di antara kita. Nah, jadi orang yang materialistik, sekuler takut dengan kematian. Tapi orang tasawuf tidak. Karena kematian bukan kemusnahan. Kematian adalah pintu gerbang yang indah yang akan mempertemukan dirinya dengan Allah yang mencintai dia. Pintu gerbang yang indah yang akan mempertemukan dirinya dengan Rasulullah. Pintu gerbang yang indah yang akan mempertemukan dirinya dengan para guru mursyidnya, dengan para aulia. Pintu gerbang yang indah yang akan mempertemukan dirinya dengan roh orang-orang tuanya dan orang-orang yang dicintainya. Kenapa harus takut dengan kematian? Banyaknya orang takut mati karena materialistik, menganggap diri cuma badan, materi. Karena sekuler, menganggap hidup cuma kini, di sini, cuma di bumi, di sekulum saja. Maka jadi takut dengan mati. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sambungannya, liman kana yarjullah, yarjullah, roja kepada Allah, wal yaumal akhir, roja rindu kepada akhirat, wa zakarallaha katsira, dan karena itu banyak-banyak zikir kepada Allah. Diutus Nabi Muhammad untuk apa? Sebagai teladan, uswah. Bermanfaat tidak? Bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang masih materialistik dan sekuler, keberadaan Nabi Muhammad tidak bermanfaat. Tapi bagi orang-orang yang yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallah katsira, nah itulah keberadaan Nabi Muhammad bermanfaat. Itu. Jadi kata limangkananya itu sambungannya, yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallah katsira. Kenapa harus takut dengan kematian? Di masyarakat itu mati dianggap aib. Ada sebagian masyarakat, mati itu aib, mati itu sesuatu yang ditakuti, mati itu sesuatu yang coba dihindari. Jangan ngomongin kematian, itu seakan-akan kecelakaan. No, dalam Islam justru kita disuruh zikrul maut, untuk selalu ingat kematian. Saya pernah dulu waktu masih muda ditegur, masih keluarga sih, masih sanak famili, mau berangkat haji, saya diminta ceramah walimatu safar. Nah, saya bicara tentang bahwa sebenarnya berhaji itu simulasi kematian. Nah, karena berhaji itu orang menuju Allah seperti mati. Itu ditegur, kalau orang mau berangkat haji jangan ngomong-ngomong soal mati katanya. Nanti dia yang berangkat haji benar enggak pulang katanya. Siapa bilang benar enggak pulang? Ya kalau dia mati justru itu pulang yang sesungguhnya. Semua juga pasti ke Allah. Emang ke haji mau ngapain? Kan mau menjumpai Allah. Nah kalau dia mati, justru itulah perjumpaan dengan Allah yang hakiki. Nah itu kenapa banyak orang merasa takut bicara kematian. Dia anggap bicara kematian itu suatu aib, sesuatu yang harus dihindari. Karena dia menganggap kematian itu kemusnahan. Karena dia materialistik, menganggap dirinya cuma tubuh, badan. Menganggap hidup cuma di bumi. Tidak, diri kita itu ruh. Di alam lahut, dihadirkan ke dalam badan, badannya nanti tua dan mati, ruh kembali menghadap Allah. Oke. Okay. Jadi ada orang yang menganggap dirinya cuma tubuh, badan, ruh tidak ada. Mereka enggak percaya, enggak yakin adanya ruh. Hidup dianggap bermula sejak kelahiran tubuh. Dan karena itu kematian dianggap kehancuran dan kemusnahan. Lalu kalau diri manusia cuma tubuh, badan, hidup itu apa? Hidup itu sebatas kehadiran badan di bumi. Bumi yang bulat ini bahasa Latinnya sekulum. Kalau kamu menganggap hidup cuma sebatas bumi, sebatas sekulum, berarti kamu sekuler.
Kamu menganggap hidup cuma kini di sini. Kamu tidak menganggap adanya kehidupan akhirat. Nah, ya. Karena menganggap hidup cuma kini di sini, maka kamu jadi merasa ingin mendapatkan segala-galanya sekarang juga, di sini juga. Sabar, kalaupun kamu enggak dapat banyak, Gusti Allah mboten sare. Kamu udah kerja rajin, jujur, baik, enggak kaya juga, Allah sudah siapkan untuk kamu surga. Itu. Tapi mereka enggak percaya ada surga. Tidak. Semua itu harus didapat sekarang juga, di sini juga. Semuanya harus dikejar sekarang juga, diraih sekarang juga. Gaya hidupnya 3H, halal, haram, hantam. Itu. Sampai akhirnya H yang keempat, hancur. Itu. Ya. Nah, kalau orang sudah menganggap dirinya cuma tubuh, badan, menganggap hidup cuma sebatas bumi, lalu tanya, terus apa yang kamu inginkan dalam hidup di muka bumi ini? Kebahagiaan. Apa ukuran kebahagiaan? Karena diriku adalah badan, disebut bahagia segala hal yang enak buat badan, segala hal yang nyaman buat badan, segala hal yang menyenangkan badan, segala hal yang manis untuk badan. Enak, senang, nyaman, manis, dalam bahasa Latinnya itu hedone. Maka orang yang hidupnya hanya mengejar-ngejar kenikmatan, kenyamanan, keenakan, dia mengejar hedone, dia disebut orang yang hedonis, hedonistik. Terutama yang muda-muda kan tahu ya, ah, ini orang hedonis nih, hedonis. Nah, ngomong aja, ngerti gak? Hedone itu artinya enak, nyaman, seneng, manis. Orang yang hidupnya hanya mengejar keenakan, kenyamanan, kesenangan, kemanisan, nah, mengejar hedone, itu orang yang hedonistik. Maaf, sudah punya istri yang cantik dan soleha, kenapa masih juga zina di tempat lain? Itu sudah banyak makanan yang sehat, yang halalan, toyiban, kenapa masih narkoba juga? Sudah banyak minuman yang enak, kenapa masih minuman keras juga? Nah, jadi itu orang yang hedonistik. Itu. Oke. Akibatnya mereka menjadi stres. Dalam tasawuf digeser. Tidak. Dirimu bukan tubuh. Dirimu yang hakiki bukan badan. Dirimu yang hakiki adalah ruh. Dirimu yang hakiki adalah ruh. Kalau kita baca dalam kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, di fasal pertama ini yang dibahas. Cuma bahasanya saja beda. Itu. Coba lihat fasal pertama, itu penegasan manusia makhluk ruh. Maka di fasal pertama yang dibahas itu ayat yang berbunyi surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Ayat itu yang dibahas duluan, surat Al-Insan. Bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu dulu, pada masa dulu itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Insan belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Kenapa? Karena itu insan masih berupa ruh yang gaib. Nah, insan yang gaib itu dihadirkan ke muka bumi, dan sebelum diturunkan di muka bumi, Allah menyiapkan tubuh yang disebut bashar. Maka diri manusia yang ruh dihadirkan masuk ke dalam bashar, ke dalam badan. Tapi yang hakiki bukan bashar, bukan badan, ruh. Itu, ditekankan. Saya berpikir, kenapa dalam Sirrul Asrar fasal pertama ini yang ditekankan? Insan itu ruh di alam lahut, kemudian diturunkan ke alam jabarut. Ruhnya yang kudus dibalut dengan ruh sultani, kemudian diturunkan lagi ke alam malakut, maka dibalut lagi dengan ruh rohani, lalu diturunkan ke alamul mulki, ruhnya dibalut lagi dengan ruhul jismani. Nah, itu kan di Sirrul Asrar begitu. Kenapa ditekankan begitu? Faham saya. Rupanya kalau orang masih menganggap dirinya cuma badan, tubuh, terus belajar tarekat, maka fokusnya, pusat perhatiannya ke badan. Tarekat yuk, tarekat, zikir, supaya
supaya badan gak mempan dibacok, gak mempan ditembak. Nah, ke badan. Yuk tarikat, zikir supaya penampilan tetap awet muda disayang suami. Yuk tarikat, zikir supaya penampilan selalu menyenangkan orang. Manapun gadis yang kita sukai, dia pun senang sama kita. Nih wiridnya, nih zikirnya. Jadi meleset, tarekat itu jadi klenik, tarekat jadi zindik, tarekat menjadi ilmu hikmah. Itu karena perhatian masih pada badan, fokusnya masih pada dunia, bumi. Yuk tarekat, supaya apa? Supaya SK kenaikan pangkat cepat turun. Itu. Yuk tarekat, supaya hasil panen makmur. Jadi bertarekat ujung-ujungnya tamak, bertarekat ujung-ujungnya materialistik, bertarekat ujung-ujungnya hubbud dunia. Karena masih terjebak menganggap diri badan, hidup cuma di bumi. Tarekat zikir, zikirnya ke badan, manfaatnya buat di bumi. Sekarang juga di sini juga tidak sedikit orang bertarekat itu minta dapat yang instan, yang mendadak. Itu digeser, tidak, dirimu itu ruh. Karena itu tarekat fokusnya kepada ruh. Nah, ruh yang bagaimana? Ruh yang datang dari Allah, ruh yang hidup dihidupkan oleh Allah, ruh yang diberikan hidayah oleh Allah, ruh yang diberikan iman oleh Allah, ruh dan badan yang disehatkan oleh Allah, semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jadi kalau begitu Allah lah pusatnya. Allah pusat. Karena Allah pusat, maka manusia dengan Allah harus nyambung. Inilah tarekat. Jadi tarekat itu fokusnya memahami manusia adalah ruh, dan bagaimana manusia yang ruh dengan Allah selalu ingat, selalu rindu, selalu punya kecenderungan, punya keterkaitan. Jadi hidup itu berpusat ke Allah. Maka kali yang tadi disebut antroposentrik, manusia adalah center pusat, sekarang bergeser menjadi Allah sentrik. Allah adalah center, Allah adalah pusat. Pusat hidup kita Allah, pusat kesadaran kita Allah, pusat pikiran kita ke Allah, tujuan kita ke Allah. Kenapa? Dari Allah kita datang, kepada Allah kita akan kembali. Kenapa? Sekarang saja di dunia hidup dihidupkan oleh Allah. Rezeki dirizkikan oleh Allah, sehat disehatkan oleh Allah, dan nanti pulang ke Allah. Maka Allah yang harus jadi pusat perhatian, center, Allah sentrik. Berbeda dengan manusia modern sekarang, antroposentrik, dirinya yang menjadi pusat. Bagaimana menghimpun, bagaimana memiliki, bagaimana menguasai, bagaimana menaklukkan, aku. Orang tarekat tidak, hua, itu. Jadi Allah sebagai pusat. Kalau bahasa pesantrennya, Allah sentrik itu tauhid. Oh tauhid pak, dari tadi kayak ngomong tauhid. Bapak nyebut Allah sentrik itu jadi bingung. Rupanya itu tauhid. Kenapa sih bapak kalau ceramah pakai bahasa Inggris-Inggris segala? Supaya terkesan ilmiah. Kita kalau ceramah mengutip bahasa Latin ini, bahasa Inggris begini, orang dengar, wah ini ilmiah. Nah, jadi kalau Anda disuruh ceramah biar terkesan ilmiah, tiap sebentar kutiplah istilah-istilah asing. Loh kalau nanti kita gak ngerti, ya gak apa-apa, yang dengar juga gak ngerti. Jadi supaya terkesan ilmiah, mengutip istilah-istilah barat. Terus kalau supaya kita betul-betul diyakini sebagai kiai, ceramah dikit, ngikrob. Ceramah dikit, ngikrob. Gitu aja. Kutip ayat, jelaskan. Nah, ini ada, ini wau. Dan ini wau, wau kosam, bukan wau atap. Nah, yang dengar, oh orang pesantren, bisa bedain wau kosam, wau atap. Jelasin, la ilaha illallah, la adalah nahi, la nafi. Nah, ngirup dikit langsung orang percaya. Ah percaya dah itu. Jadi sebenarnya umat itu gampang dibohongin sebenarnya itu. Itu nah, sudah dibohongin pakai ngirup, dibohongin pakai istilah-istilah kebarat-baratan. Ada lagi dibohongin pakai
kesaktian-kesaktian palsu. Nah, itu gampang lagi itu ngikut, ya. Wah, kalau udah begitu udah sufi ini katanya. Jadi fokusnya bagaimana ruh itu nyambung terus ke Allah. Dan pusatnya ruh adalah kolbu. Pusatnya ruh adalah kolbu. Dan tersambungnya manusia dengan Allah itu melalui kolbu. Surat Al-Anfal ayat 24. Itu. Nah, kalau dengar saya ceramah, Pak Jejen juga dulu begitu. Kalau mau ceramah, Kiai, ini ada ayat begini. Itu surat berapa, ayat berapa ya? Kalau kiai-kiai pesantrenan kan enggak bicara surat sekian, ayat sekian. Nah, kutip ayat-ayat aja. Kenapa? Karena banyak yang sudah hafal Quran. Tapi kalau kita ceramah di hadapan orang-orang terdidik, terutama aktivis-aktivis Wahabi, PKS, itu harus sebutkan surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Itu kalau disebut surat sekian, ayat sekian, oh berarti emang benar nih, kita enggak dibohongin, katanya. Itu. Coba deh lihat, kalau kiai-kiai NU ceramah, waqala Allah Ta'ala, langsung ayat, Allah Ta'ala. Tapi kalau gaya Wahabi, gaya PKS, surat sekian, ayat sekian, surat mana, itu. Nah, Pak Wahyudin, jadi gimana? Karena yang saya harus hadapi, macamnya begitu juga, gitu. Jadi harus mereka dibikin yakin. Apalagi sekarang sudah ada handphone, ada medsos. Kita khutbah, ceramah, mengutip ayat, mengutip hadis, itu jamaah buka handphonenya, dia cari di Google, betul nggak nih ayat yang tadi dibahas, nih hadisnya benar nggak, dia cari di Google. Nah, selesai habis sholat Jumat ditanya, Ustadz tadi hadisnya salah tuh katanya. Nah, yang mana? Nah, yang begini bunyi hadisnya. Oh iya, saya salah baca gitu. Ya kita ngapalin, dia nyari barusan, dia menang dia kan. Itu sekarang kan semuanya gampang dicari di Google gitu. Jadi anak-anak IAIN pun sekarang kalau mau ceramah, cari bahan ceramah di Google. Memang ada ayat Quran berbunyi, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahli zikir jika kamu tidak tahu. Tapi banyak ustaz sekarang, fas'alu ahlal Google in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahli Google jika kamu tidak tahu. Itu. Nah, bagaimana kolbu ini tersambung ke Allah? Kalau sudah tersambung, nanti dapat fight. Fight itu limpahan. Limpahan hidayah, limpahan karomah, limpahan magfirah, limpahan barokah, limpahan nikmah, limpahan, 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 limpahan. Fight, 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 fuyud, fuyudur rabbani. Dapat deh fuyudur rabbani. Nah, dengan fuyudur rabbani itu, ya, kalau sudah dapat nur dari Allah, nurul hidayah, nurul magfirah, nurul barokah, nurul karomah. Kenapa dapatnya nur, nur, nur? Karena Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Karena Allah nurus samawati wal ard, Allah nur cahaya langit dan bumi. Kalau sampai kolbunya bersambung ke Allah, dia dapat nur. Nurul magfirah, nurul karomah, nurul hidayah, dapat nur, 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 jamaknya nur, anwar, anwar yang suci, dapat al-anwarul qudsiyah, jadi kitabnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim.